Halo Fred, ketemu lagi sama gua di channel Randy Rudal Hobiku. Oke Fred, video kali ini gua lagi ada di rumah my brother di BSD. Tepatnya video kali ini gua mau review dia baru beli lampu tanning arowana super red. Dan hari ini gue mau unboxing, langsung gue mau review apa sih kehebatan lampu itu, friend. Katanya lagi hits nih di kalangan keepers arowana super red. Ini lampu lagi hits banget, baru nyampe ke Indonesia. Tahu gue sih nggak tahu ya itu lampu dari negara mana. Soalnya gue nggak terlalu main ikan arowana, jadi yang keeper arowana banget tuh my brother, abang gue ngekeep arowana super red tuh ada beberapa core, lumayan bagus-bagus semua, udah gosong-gosong semua. Jadi ntar kita tanya-tanya ke abang gua nih, apa sih keunggulan dari lampu tanning ini, friend. Katanya sih ajib, gua lihat juga di channel-channel arowana, ikan keeper-keeper arowana tuh ini lampu lagi hits banget. Kayak apa sih lampu hits? Apakah bisa untuk cana di tanning-tanning? Oke, kita langsung panggil aja nih. Hai, my brother. Sini dulu, mana lampunya nih? Kita unboxing. Di sini. Ini dia nih. Main. Namanya Main. 13.000 kelvin sih gua coba. Gua baru coba nih. Gua mau tes hasilnya nanti, ada beberapa, ada satu ikan yang udah ngering tuh. Ngering, gua coba. Dulu nih packingan pabriknya the best, friend. Hard case, enggak, bukan soft case nih itu. Ini dari mana nih Main? Oh, brandnya namanya Main. Main internasional. Gue belinya di Tokopedia, namanya Main internasional tuh ada di situ. Oh, dia dari distributor. Dari Cina, kayaknya bahasa Cina nih. Cina. Ini bahasa Cina nih. Ini berapa watt nih? Ini kalau nggak salah 45 watt ya. 45 watt. Ini masuk ke timing di size, kalau nggak salah gue baca reviewnya itu di size 25 sampai 45 cm. Tapi ikan gue ini udah di 35 dan 37 cm. Jadi yang di tanning di size segitu gitu. Ya, di size segitu gue coba ini lampu ini nanti. Jadi ini sini Main ini ngeluarin lampu jenis apa aja, lampu misalnya gua kalau lampu tanning. Ya, setahu gue sih ada yang lagi rame banget tuh lampu view. Lampu view. LED view-nya buat Main. Nanti sini gue ganti nih, ini Cosmo CST nanti gue ganti. Oh, ini view. Ini lampu view. Oh, gitu. Katanya ada sinar UV-nya. Kalau lampu tanning, lampu tanning ini ada sinar UV-nya. Kalau view nggak ada. View juga ada. Yang menyerupai matahari. Kalau info yang gue baca. Oh, gue ngerti. Berarti ini lampu tanningnya ada UVB. Iya, UVB itu matahari, tapi nggak menyebabkan nggak ada panas, kecuali dia ada ada UVB UVA itu baru panas. A-nya panas, kalau B-nya jadi sinar aja. Oh, ini ada UVB-nya. Oh, the best nih berarti. Ini dia ada yang 2700 ya, itu buat ngeblok kalau masalah, tapi gue nyobain 13.000. Karena ikan gue udah ngering semua. Oh, gitu. Ini untuk tank berapa? Ini gue untuk tank 1 meter, nanti gue coba di ikan gue yang di dalam. Tapi kan tank gue 120. Kalau tank ini kan 1,5 meter. Gitu. Kalau ini berarti si Main ini setahu lu dia ngeluarin size berapa aja nih ukuran? Kalau nggak salah di 52. Gue lupa 72, 92, 112, sama 14, ada 172 kalau misalnya lagi deh. Friend, jadi banyak jenisnya, friend. Si Main ini ngeluarin untuk size berapa tanknya, sesuaiin aja sama tank lu gitu kan. Oh gitu. Terus kalau yang lampu-lampu view-nya lu nggak beli? Belum, gue lagi order, belum datang. Oh, lu lagi order juga? Ntar kita unboxing lagi. Yeah. Jadi sekarang tuh kita bakal unboxing ini nih. Ini katanya bener emang lagi hits ya? Iya, Main. Iya sih, kemarin lagi katanya di Cina dipakai buat kontes. Oh, di Cina? Di kontes maksudnya orang buat pro? Iya, view. Buat view. Buat kan kontes view-nya tuh pakai Main. Betul. Yang di PP kalau nggak salah, IC Red kalau nggak salah dia bikin kontes, dia lampu view-nya Main semua. Gitu. Bagus sih, natural katanya. Ntar gue coba, gue lagi order sih. Iya, soalnya gue mau coba tanning dia dulu. UVB, jadi ibaratnya lu mengganti matahari lah. Matahari ada di dalam lampu. Matahari itu dalam lampu. Itu orang yang bikin otaknya the best tuh, friend. Patut kita hargai itu. Ini harga sekitaran berapa lu beli?
Oh, lu cek di Tokopedia ada sih mainan internasional, tapi beberapa seller Aurora juga pasti ada yang ngambil tuh, beberapa seller ternama lah. Gua sih beli ini kalau nggak salah di 650 ya, kalau nggak salah 650 ribu yang 92 cm. 92 cm, iya. 650. Karena gua buat di tank 120. Oh gitu, tuh. Oh bisa ya? Ya gua tank di tank 120, nggak di 1,5 meter. Oh benar-benar. Jadi harganya segitu tuh, friend. Iya. Terus kalau harga dia sama harganya yang apa? Oh, kalau lampu UV biasa sih murah. Murah ya bedanya. Iya, murah. Kalau gue pakai dari dulu gue pakai Cosmo Chester yang putih. Cuma tadi pakai lampu lain lah. Oke. Gue pakai LED HPL, ada Aquazoni, ada gue pakai juga. Tapi gue nyobain 13.000 Kelvin ini karena udah ngering ikan gue. 13.000 Kelvin. Packingannya the best, safety banget, aman. Gua nggak sabar pengen kayak apa sih nih matahari di dalam lampu bentuknya. Yuk kita unboxing, friend. Sebelum itu jangan kemana-mana, jangan lu skip video ini, jangan lupa like, komen yang belum subscribe langsung subscribe, nyalain lonceng, dukung terus channel gua, jangan lupa ikutin terus protokol kesehatan karena kita masih yang di Jakarta masih zona merah, friend. Terus ikuti protokol kesehatan, kita putus apa namanya tuh jalur COVID, friend. Oke, kita unboxing langsung. Check it out. Oke, friend, saatnya kita unboxing. Kameranya gua ambil alih nih. Unboxing dulu, kita guys. Unboxing dulu. Oh, bukanya dari situ tuh ya? Yoi. Wih, ini rapi asli. Packingannya the best. Wih, itu apa, adaptor? Adaptornya, katanya panjangnya 1,5 meter. 1,5 meter. Ini 45 watt T5. Oh iya. T5 45 watt. Buat training. Wih, niat. Di bubble juga mungkin ya. Itu apa petnya ya, dopnya merah, coy. Dopnya dapat dapat 3 nih, dapat buku panduannya nih. Woi, ini kitab sucinya nih, ting tuang 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 cang cang, nggak ngerti dah. Bahasa Cina asli, friend. Gila, nggak ada Inggrisnya apa nih. Woi, ini dapat nggak ada Inggrisnya, gila. Dapat velcro-nya ini, bisa ditempel apa sini tuh? Oh, nah, itu fungsinya untuk apa? Buat nempelin kabel ini aja, adaptornya. Oh, buat nempel adaptor ya, di velcro. Oke. Okay. Jadi ini adaptor yang satu di sini tiang, satu di sini tinggal tempel. Oh, jadi nggak pakai diket-diket ya? Ntar gue buat yang di dalam aja ini lampunya. Oke. Okay, kita cek. Siap. Woi, kok merah ya? Iya, iya emang dia merah nih boxnya. Keren juga sih. Oh, ini masih box? Enggak. Udah dibuka. Oh, udah dibuka. Dapat ininya apa sih sebutannya nih? Dop. Dopnya dapat dopnya 3. Dop 3. Dia lampunya putih nih. Oh iya. Putih 13.000 Kelvin. Kita coba dulu, guys, nanti, guys. Di ikan yang di dalam, guys. Ya, guys. Kita bakal cobanya sama ikan yang di dalam nih. Di dalam aja. Ini kan tank gua 150. Tapi ini aman ya. Maksudnya enggak ada retak, nggak ada apa, packingnya rapi ya. Packingnya aman deh. Tuh packingnya juga dikasih apa nih namanya ini? Ini udah bawaan pabrik ya. Bawaan pabrik styrofoam, hardscape, dapat ini, adaptor, kabelnya tadi panjangnya berapa? Katanya 1,5 meter. 1,5 meter. Wah, pokoknya the best, pokoknya aman, nggak bakal. Kayak garansi ada juga nih biasanya ya. Garansi packing sih umum kalau misalnya pecah atau retak, ini sih aman sih. Gue buka nggak ada yang pecah, nggak ada yang retak. Aman ya? Pake Gojek someday aja, apa Gojek yang cepet lah. Dia nih berarti kayaknya di setiap kota ada ya? Maksudnya? Ada beberapa seller sih, harganya sama mungkin ya, karena ongkosnya aja. Ya, distributornya udah banyak. Ya, distributor di Jakarta ada beberapa sih setahu gue. Gitu. Distributor yang gue tahu tuh CV3 Naga ya. Kemarin Grand Champion dia. Champion. Itu emang ikannya gokil-gokil. Oh, dia pakai lampu tanning ini? Katanya pakai lampu ini, makanya gue mau coba. Gitu. Oke, Fred. Jadi sebelum lu coba, ntar lu lihat nih perbandingannya. Ikan gua udah ngering semua, udah ngering. Oh, udah ngering. Udah ngering, jadi gua pakai ini nih, 13.000. Biasa nih kalau ini kan ceritanya kita kan pakai lampu tanning baru nih. Kira-kira pengaruh ke ikannya tuh berapa lama? Misalnya seminggu udah ada perubahan atau 2 minggu? Gua ngecek sih per 2 minggu, 3 minggu lah. Biasanya 2 minggu kalau di tanning udah ada perubahan. Gua main di 6 sampai 12 jam aja dulu. 6-12 jam sehari. Iya, karena kan gua ganti lampu nih. Gue main di 6 jam dulu aja. Biasa gue main di 6 jam, ntar gue main di 12 jam.
Oke, gua upgrade-nya sebulan 2 bulan. Oke, friend, ntar bakal kita update terus. Jadi kira-kira ini rekomen atau enggak, atau biasa aja, atau sama aja, ntar hasilnya gimana kita lihat sendiri, kita harus buktikan sendiri, kita nggak bisa cuma dengar omongan orang lain, kita harus praktekin. Oke, friend, ini gimana, dan ikannya nanti yang di dalam aja ya, kita bakal tes sama ikan yang di dalam nih. Ngopi dulu, guys. Wih di gua dong ngopi, guys. Ngopi, friend. Nih, friend, yo, ini ngeri gak tuh. Ah, yuk, let's go, kita tes di tank yang di dalam ya. Oke. Okay, friend, sekarang kita udah di ruangan di Arwana satu lagi nih, friend. Ini dia yang bakal kita uji coba pasang lampu tanningnya di ikan ini nih. Ini size berapa? Itu kalau nggak salah 3335. 3335, woi, iya udah merah nih, coy. Wow, ini kita lagi proses persiapan kita mau pasang lampu tanningnya. Namanya siapa nih? Ada namanya ke nih? Kan gua ada namanya semua. Ada namanya Alucard. Wah, Alucard. Alucard dong. Ini kan tanning alami ya. Widih. Jadi dia tanning alami nih. Tanning outdoor. Maksudnya tanning alami apa tuh? Dia di tanknya, dia di tank outdoor. Dia belum cuma kena lampu view dong. Berarti kena lampu tanning. Berarti tanning natural pakai matahari, ya enggak? Yes. Bener, tank outdoor. Nah, lu zoom aja nih pipinya, ringnya semua udah jelas tuh. Kita lihat dari dekat, friend. Wih, ini hasil matahari nih. Nah, sekarang kita bakal mau pasang lampu tanning yang lagi viral ini nih. Kita lihat nanti ke depannya bakal jadi apa nih ikan. Apakah jadi jin kura-kura? Tidur dulu. Hooknya, gue masih order sama lampu view belum kepasang. Oh, hooknya. Gue gak handle dulu aja. Oke, gak apa-apa. Yang penting kepasang dulu, bro. Ini air lu jernih banget, asli dah. Tuh. Airnya jernih banget, bersih. Kristal bio. Media filter. Mau pH aman, gue pakai itu. Neo filter yang soft ya, kalau nggak salah gue beli di Java Aquarium. Oh, ini kristal bio ya. Oh iya. Nih mau tes nggak? Oke. Ini udah siap nih dia nih. Oh, lampu view mati. Tunggu. Lu zoom aja dulu. Jangan lu nyalain ini. Oh, ini lampu view masih nyala nih. Lampu view nyala. Oke, yeah, berarti lampu view mati. Nah, nih. Ntar lampu view gua mati. Ini udah nyala nih. Wow, terang banget, coy. Wih, di. Oke. Tuh. Nah. Kita lihat. Itu dia tuh. Ini tanpa lampu view dia bakal penyesuaian dulu ya. Biasanya ada sesuatu benda asing itu semua ikan pasti gitu, penyesuaian dulu. Ini kira-kira membahayakan, meneror diri dia nggak nih? Ntar lama-lama bakal terbiasa. Tapi ini udah aman, udah main tuh langsung, ya kan? Udah siok aja. Udah siok kanan kiri kan? Udah main dia. Coba silakan. Nanti seminggu ke depan apa atau dua minggu kita bakal update ya. Sebulan aja biar kelihatan. Oke, sebulan nanti kita update akan jadi apa sih Alucard ini, apakah dia Alucard bisa melawan Lord. Melawan Lord ya, tergantung Pantai Karina dia. Tergantung magenya. Magenya mantep enggak? Itu, guys, lumayan, guys, doi nggak langsung kaget, lagi nyesuaiin, okay. Semoga ikan gua sehat. Kayak dia mentalnya juga udah oke ya, karena mungkin size-nya ya? Nggak tahu juga, tergantung sih, mental ikan beda-beda semuanya. Tapi mentalnya oke dia tuh, maksudnya dia langsung berani main di depan tuh. Iya, makanya, ini sih dia masih malu. Oh, begini, tuangannya udah masih malu nih? Malu. Wih, dia apalagi udah terbiasa nih tuh. Kalau udah main, the best. Alami, guys.
Oke, okay, friend. Gua coba tanding di sini. Jadi ntar kita bakal review satu bulan progres pakai lampu ini, apakah rekomend, nanti hasilnya ikannya kayak ya, apa gitu. Nanti lu bakal ya. Lu lihat sendiri, lu nilai ya, sendiri. Bibirnya udah bedakan ya, kalau dia tanning mata drop eye, ini mata, bibir, mulut aman. Wih. Emang dia gua gemukin, cukup suka badannya. Aluka. Ekornya keras, kalau kata orang-orang keras. Keras, batu. Ekor keras dari batu. Lihat dari atas sih kalau mau dapet view-nya banget nih. Oh, dari atas. Di sini nih. Oh, dari sininya. Nih, begitu dia lewat. Tuh. Jelas. Wih. Oke, oke. Jadi seperti inilah lampu tanning yang lagi viral. Tadi namanya apa, Bro? Mayin tuh ada apa sih? Mayin. Mayin Plus, Mayin View, Mayin Tanning, 13.000, apa dulu satu lagi 2.300, gue lupa. Pokoknya itu Mayin. Gue mau coba di ikan kesayangan gue nih. Oke. Semoga hasil memuaskan. Yoi, ya. mantap. Semoga merah merona. Unboxing review lampu Arwana Tanning Mayin ini made in 13.000 Kelvin kan ya? Gua arti Kelvin kali ya, apa gua cobainnya dulu. 13.000 Kelvin insert UVB, ada sinar matahari di dalamnya, ngeri gak tuh. kita bakal lihat hasilnya, ikannya bakal jadi apa ikannya. Progresnya nggak signifikan sama dengan lampu-lampu yang lain, kita nggak tahu, nanti lu bakal nilai sendiri. Nanti bakal gua kasih hasil dari eksperimen ini gitu. Ntar gua bilang, kalau gua bilang rekomend, oke, lu beli nggak apa-apa. Berarti ini buat progres ke depan ikan kesayangan lu, nggak rugi lu pak beli lampu ini, friend. Oke, terus selera aja lu mau tanding pakai lampu apa aja. Gua nyoba sih, gua nyoba di ikan kesayangan gua, kalau cocok ya gua lanjutin, kalau nggak cocok ya gua stop. Ya semoga kayaknya cocok sih. Soalnya ini gue denger juga ini lagi rame di komunitas. Ya nggak warna aja sih, semua hobi, termasuk seller. Oh bisa. Breeding gitu pertama juga pakai, bukan yang terus buka buat ini ya, dia pakai view soft tanning. Jadi warna kan tanningnya buat bakar warna. Jadi kamu kelihatan ganteng ya, kalau di orang tuh meja make up tuh lampunya banyak tuh. Jadi itu lampu view. Oke, friend, jadi segitu dulu video kali ini. Thank you buat itu semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, jangan lupa. Lu support channel ini, gua support lu juga. Thank you, friend. Pokoknya ingat jaga terus protokol kesehatan. Kalau masker, pakai masker, cuci tangan sebelum tidur, kaki sebelum makan, terbalik. Oke, friends, jadi segitu dulu video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and see you.